Jabatan Penerangan ke? No. Kementerian Penerangan dan Multimedia? No. Buletin Utama TV3, Pang Cimpe, Kamarudin Mape? No. Yang mengisytiharkan kita puasa ataupun tidak hanyalah the keeper of the ruler seal, penyimpan moho besar raja-raja. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil, Tuan Pengacara Majlis. Yang saya muliakan para pegawai ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Muaz bin Jabal Setiawangsa. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Tamunya syukur kehadrat ilahi dengan izinnya dapat kita bertemu sekali lagi pada kesempatan malam ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini kira-kira 811 hari yang lalu. Hari Sabtu 4 Februari tahun 2017, maknanya sudah genap 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. Cantik nombornya. Dan saya yakin tuan-tuan tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Walaupun kamera banyak ini juga ketika itu. Apakah tajuk yang kita bincangkan? Dulu kita membahaskan tajuk wangian surga. Malam ini kita akan membicarakan satu tajuk bersempena dengan kedatangan satu bulan yang sangat dimuliakan. Tidak lain, tidak bukan. Bukannya bulan Mei, tapi bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam kita berada pada malam ini dah masuk pun 21 Syakban. Kalaulah Syakban ni boleh berkata-kata, nescaya Syakban akan menyampaikan pesanannya kepada kita. Apa kata Syakban? Assalamualaikum. Nama saya Syakban. Saya ingin mengingatkan anda bahawa jiran saya iaitu Ramadan akan datang mengunjungi anda tidak lama lagi bersama dengan isterinya iaitu Rezeki dan kedua-dua anaknya iaitu sahur dan berbuka. Mereka akan ditemani oleh ketiga-tiga cucu mereka iaitu rahmat, berkat dan keampunan. Mereka akan pulang selepas 30 hari dengan menaiki pesawat penerbangan Idul Fitri Airlines. Hargailah mereka dan anda akan mendapat berkat. Tetamu yang dinamakan Ramadan ini tak lama dah, kurang lebih 10 hari kalau tepat kiraannya. Maka inilah kata orang tua-tua, bulan Ramadan bakal bertandang. Semua yang beriman kini diundang membaca zikir Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar marilah dihadang. Telah tersebut dalam Al-Quran panggilan bagi orang-orang beriman, tak kira laki-laki maupun perempuan, marilah berpuasa di bulan Ramadan. Cuma soalannya pada malam ini, bagaimana persiapan? Para ulama ada memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita untuk kita ambilkan iktibar bagaimana mereka buat persiapan untuk menghadapi Ramadan. Apa sebab? Kerana sifat orang beriman, dia sentiasa buat persiapan sebelum melaksanakan apa saja perintah. Itu sifat orang beriman. Kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah, At-tahawunu bil amri idha hadara waqtuhu. Ada lagi masalahnya dia. Okey, baik. Tak ingat dah ya. Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah, At-tahawunu bil amri idha hadara waqtuhu. Orang beriman, dia sentiasa prepare, buat persediaan sebelum menjalankan apa-apa perintah. Contoh, Allah perintahkan kita sembahyang. Sebagai orang beriman, dia mesti sentiasa prepare untuk sembahyang. On call. Contoh,
Antara sifat orang beriman, dia akan datang berjemaah di masjid sebelum azan berkumandang. Kata Sufyan bin Uyainah, janganlah kita menjadi hamba Allah yang berlagak sombong, yang tidak datang ke masjid melainkan selepas dipanggil. Maka datanglah kita sebelum azan dikumandangkan. Sifat orang beriman, dia sentiasa prepare sebelum datang masanya. Sama juga, ada satu riwayat menyebutkan Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'i. Selama 40 tahun dia amalan dia, dia mesti berada di masjid sebelum azan berkumandang. Artinya membuat persiapan untuk sembahyang. Sama juga dalam haji. Macam haji tak timbul masalah kerana kita memang buat persiapan. Jarang orang pergi haji megak-megak begitu yang macam pergi Kuantan, macam pergi apa, ada persiapan lah. Kursus 17 siri, kalau tak datang potong nama. Jadi persiapan itu ada. Tapi bagaimanakah dengan puasa? Apakah persiapan yang kita lakukan untuk bertemu dengan kedatangan Ramadan ini? Apa persiapan? Biasa-biasa saja Ustaz. Mana boleh biasa-biasa? Semayam pun kita prepare, haji pun kita prepare. Kenapa puasa tidak prepare? Disebabkan tidak buat persiapan dan persediaan itulah, maka saban tahun kita akan menghadapi situasi di mana masyarakat akan kerap bertanya soalan-soalan hukum hakam, terutama bab puasa. Hak benda tula. Tula ni bahasa pantai timur. Hak tu jugalah tiap-tiap tahun. Kami para asatizah kadang sebut salah nak jawab ke, copy paste ke, tak tahu apa nak jawab. Balik-balik tanya, Ustaz korek hidung batal tak puasa? Tak selesai lagi bab korek hidung sejak pada tahun 76. Takkan bab korek hidung pun tak selesai lagi. Dah puasa tiap-tiap tahun. Tapi kita tak boleh marah. Kadang-kadang persiapan ini bukan masalah orang awam. Kita sebagai masjid misalnya, bagus, tahniah kita ucapkan. Adakah majlis-majlis memperingati kedatangan Ramadan? Adakah kelas-kelas mengajar fiqh? Orang lupa dah bab-bab puasa ini. Ini nanti kita akan terangkan. Sama juga bila tiba bulan Ramadan, disebabkan tidak buat persediaan ilmu, berapa ramai orang yang berkelahi sesama sendiri dia kerana merasakan bahawa amalannya lebih hebat daripada orang lain. Contohnya dalam bab sembahyang tarawih. Maaf, kita di Malaysia bila tiba bulan Ramadan akan muncul satu kumpulan. Dia panggil Geng 08. Ini bukan kongsi gelap India Kelang ni, tak ada. Geng 08 ni geng 8 rakaat. Tak ada masalah, you nak sembahyang 8 rakaat ke, 80 rakaat ke, tak sembahyang, itu you punya pasal. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Mentang-mentang masjid buat 20, dia bantai. Apa masjid 20? Tengok aku, tepuk dada. Nih, sembahyang 8 rakaat. Kenapa? Aku ikut Nabi. Nabi. Nabi 8. Ini apa 20? Ini Omar punya amalan. Tak betul. Kita kena ikut Nabi, boh. Tak boleh ikut Omar. Tuan-tuan, yang mengajar 20 rakaat tu memang Omar. Tapi Omar tu bukan sebarang Omar. Bukan Haji Omar duduk belakang rumah kita tu. Tidak. Bukan Ustaz Omar, bukan. Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya percaya di kalangan tuan-tuan ni yang berpahaman Syiah ada. Terima kasih, dah datang. Orang Syiah dia tak suka ke Omar. Itu hak dia. Secara akademik dia ada hujah. Tetapi maaf, buruk-buruk Omar yang kita tak suka itu, kuburnya sebelah kubur Nabi. Kubur dia sebelah kubur Nabi. Kita mati kat Madinah pun macam dah hebat sangat dah orang itu. Apatah lagi mati di Madinah, kebumi sebelah Nabi. Aisyah isteri radhiyallahu anha tak dapat kebumi sebelah Nabi. Omar Al-Khattab. Takkanlah Omar tu dia mengarahkan diri dia kebumi sebelah Nabi. Pula dia dah mati, dia nak arah macam mana? Artinya dia diberi kemuliaan. Omar Al-Khattab ni ada satu hadis. Qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddatsuna. فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِ مِنْهُمْ أَهَدٌ فَإِنَّ عُمَرْ بِنْ أَخَطَّابْ مِنْهُمْ. Hadis Bukhari Muslim. Menceritakan bab cerita tentang kelebihan Umar. Nabi pernah mengiktiraf, sesungguhnya telah datang umat-umat sebelum kamu, orang-orang yang Tuhan beri dia firasat tepat. Orang yang muhaddisun, mutawassimin. Orang yang firasat geruhnya tepat. Ilhamnya betul. Dan kata Nabi, kalau ada dalam umatku orang yang sedemikian, maka Umarlah salah seorang daripada orangnya. Umar Al-Khattab ini, firasatnya Nabi iktiraf tepat. Sebab itu dalam satu riwayat, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah menyampaikan satu tiga tu khutbah.
sedang dia berkhutbah di Masjid Nabawi, tiba-tiba dia berteriak sambil mengangkat tangan, "Ya Sariyah bin Hisin, bukit, bukit, bukit." Tengah khutbah, orang semua kelang kabut. Tengok teks tak ada perkataan Sariyah bin Hisin. Mana datang perkataan ni? Tiba-tiba, "Ya Sariyah bin Hisin, bukit, bukit, bukit." Kemudian dia balik semula khutbah. Habis maya, Ali radhiyallahu anhu beranilah tanya orang lain. Tak berani, tanya Umar. Ali berani. "Tuan, apa hal?" Tengah elok khutbah, tiba-tiba sebut Sariyah bin Hisin. "Dia kan pergi operasi. Apa halnya?" "Kawan pun tak tahu," kata dia. Tengah khutbah semangat-semangat, zup, nampak dia tengah dikepung musuh. Dia tak tahu nak kena ambush ni, musuh duduk atas bukit. Jadi kawan pesan pada dia, "Naik bukit, naik bukit." Tak tahu kenapa nampak di depan, kata Umar Al-Khattab. Selang beberapa masa, Sariyah bin Hisin radhiyallahu anhu dan pasukannya balik ke Madinah dengan kejayaan. Hantar laporan pada Umar. Kata Sariyah, Umar tanya, "Apa cerita? Apa cerita best, bagus-bagus?" "Tuan, kita orang satu ketika musuh ambush, bandit dah tunggu dah atas bukit nak panah. Kami tak tahu cerita, intel tak maklumkan. Tapi kami tiba-tiba dengar suara tuan, Sariyah, bukit, bukit." Kami banyak bukit satu lagi. Rupanya musuh dah ada di atas bukit yang satu lagi. "Terima kasihlah tuan punya suara sampai ke sana," katanya. Umar kata, "Entahlah bila saya cakap, saya pun tak tahu. Sama-sama tak bercerita." Umar pirasat tepat. Ada satu riwayat, ada satu hadis riwayat Muslim. Ni saya nak cerita Umar ni sebab orang macam pandang lekeh 20 rakaat Umar yang mengijtihadkan dia. Umar Al-Khattab satu ketiga, Nabi masa tu perang Badar, dia dapat tangkap ramai musuh. Untuk pertama kali orang Islam ada tawanan perang, prisoner of war. Masa tu convention Geneva belum ada. Kita tak ada SOP nak jaga tebusan. Macam mana nak jaga? Bukan tawanan. Apa SOP nak jaga POW? Tak ada masa tu. Jadi masing-masing garuh kepala. Nak buat apa lah dengan tawanan perang? Aku tak tahu. Tak ada contoh. Tak ada satu kertas. Tak ada akta enactment. Tak ada. Jadi Nabi ajak mesyuarat. Nabi ajak mesyuarat. Nabi tanya, "Saya buka lah round table. Siapa ada pendapat? Ni tawanan ni. Apa kita nak buat ni?" Umar Al-Khattab angkat tangan. "Ya Rasul, kalau saya lah, saya tak simpan dah geng-geng ni. Simpan buat apa? Ini semua kita kena tanggung makan minum di dalam penjara, dalam lokap, nak kena ada orang benda-benda amnesti, nak kena cek makan dia, duit kita keluar. Banyak cerita ya Rasul, bunuh ya. Simpan buat apa?" Keras jawapan Umar. Sahabat lain geleng kepala, tak setuju. Abu Bakar angkat tangan. "Tuan, saya ada cadangan. Ya Nabi Allah, hum banu ammi wal ashirah ara an ta'khuza minhum fidyatan fatakunu lana quwwatan 'alal kufar fa asallahu an yahdiyahum lil islam." Kata Abu Bakar, "Tuan, saya mohon mengusulkan, yang kita tangkap tu bukan orang lain, saudara mara kita semua. Saya orang Mekah, tuan orang Mekah, Umar apa orang Mekah, Jabal Umar kan, Jabal Umar Hilton baru tu, bukit dia tu, orang Mekah betul, saudara kita semua. Tak payahlah keras-keras sangat. Ara an ta'khudha minhum fidyah." "Kita kena denda dah lah tuan. Kita kenakan denda. Kalau dia tak mampu bayar, suruh keluarga dia di Mekah bayar. Jadi dengan perolehan itu nanti, fatakun lana quwwatan 'alal kufar. Boleh kita buat perolehan, ada beli aset baru, ketenteraan, boleh training, hantar kursus, pergi Sandhurst, contohlah, hantar pergi training lah. Ada duit." Jadi fa'asallahu yahdihum lil Islam. Mudah-mudahan dengan berlembutnya kita ini, mudah-mudahan mereka minat pada Islam, tuan. Baik, kalau tuan-tuan dalam meeting, tuan-tuan angkat tangan sokong Umar ke sokong Abu Bakar? Saya ingat tuan-tuan sokong Abu Bakar. Isi sokong Abu Bakar punya. Termasuklah baginda Nabi SAW. Nabi terima pendapat Abu Bakar. Okeylah, kita kenakan denda lah. Kita denda, mudah-mudahan mereka jadi orang baik. Ternyata Allah tegur baginda Nabi SAW. Turun surah Al-Anfal ayat 67. "Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi." Tidak sepatutnya seorang Nabi menyimpan tawanan sebelum dia melumpuhkan semua musuhnya di atas muka bumi. Nabi ditegur oleh Allah. Siapa punya syur yang lebih tepat? Umar Al-Khattab.
Jadi sebelum tuan-tuan tepuk dada, oh aku buat lapar ni ikut Nabi, ikut orang ikut Omar buat apa? Ini bukan Omar Haji Omar. Ini bukan Cik Omar, bukan. Ini Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi berhati-hatilah bila memperlecehkan sesuatu amalan yang kita tak tahu siapakah yang mencetuskan idea tersebut. Tapi kenapa ini semua boleh berlaku? Kerana kurangnya persiapan ilmu menjelang Ramadan. Hadirin hadirat sekalian, justru apakah bentuk persiapan yang boleh kita lakukan? Pertama, barang perlu diingat, Ramadan ini dia bukan sebarang bulan. Dia raja segala bulan. Bila raja segala bulan, maka sambutannya juga mesti macam kita menyambut raja. Macam sekarang Seri Paduka Baginda Tuan Agong dan Seri Paduka Raja Mesir Agong berada di Sarawak, di Kuching Sarawak. Mak tengok orang Kuching Sarawak sambutnya macam mana. Sebab yang berangkat raja. Samalah Masjid Muaz bin Jabal Setiwangsa ini. Contohlah Kubah Duli Tuanku Agong berkenan berangkat menunaikan solat atau merasmikan apa-apa yang ada di masjid. Bagaimanakah pihak pentadbiran masjid? Pasti akan buat persiapan. Buat mesyuarat, panggil JKR. JKR buat kanopi lah sini. Apa sebab? Bermalam dia nak pasang mentol, tukar kapet, cat baru. Kenapa? Yang nak datang raja. Maka bagaimana Ramadan Al-Mubarak? Ramadan ni raja betul. Bayangkanlah betapa raja tak rajanya Ramadan. Dia datang, 14 orang mufti panjat bukit tau. 14 mufti panjat bukit hari Ahad ni nak menunggu kedatangan dia. Hebat tak hebat Ramadan? Kuala Lumpur tak ada bukit. Bukit ada semua dah banyak rumah. Jadi Kuala Lumpur mufti dia panjat menara sajalah. Apa yang ada? Menara Kuala Lumpur. Panjatlah menara Kuala Lumpur 420 meter. Datuk Seri Dr. Zulkifli panjat sampai atas. Seperong. Dia panggil seperong orang Terengganu. Teropong tu panggil seperong. Nengok. Warna tak nampak. Tak nampak warna. Tengah Kuala Lumpur kan banyak cahaya. Bangunan yang indah-indah. Kadang dia teropong gitu, nampak di ujung ufuk cahaya. Kling, kling. Sudah. Apa anak bulan pesing bling-bling. Rupanya KLCC punya lampu. Kling, kling. Dah tak nampak. Bayang hebat tak hebat Ramadan. Mufti tu semua jusasi tu. Bukan grade 48 tu. Panjat bukit. Naik bukit. Tapi kesian macam Kuala Lumpur, saya tak tahulah. Minta tukarlah tempat lain tengok anak bulan. Dah tak boleh dah. Negara Kuala Lumpur mana boleh dah menengok anak bulan. Cahaya banyak, pencemaran banyak. Pencemaran bunyi, pencemaran bunyi tak ada kena-mena. Cahaya lah banyak pencemaran. Lepas itu kalau menara Kuala Lumpur tu saya ingat, nengok anak bulan dah tak sesuai. Nengok anak dara boleh? Anak bulan memang tak nampak. Selepas dah dapat keputusan, contohlah Kuala Lumpur tak nampak, Johor nampak, Pahang nampak, ramai yang nampak, contoh. Keputusan itu akan diisytiharkan. Siapa yang mengisytiharkan puasa tak puasa? Jabatan Penerangan ke? No. Kementerian Penerangan dan Multimedia? No. Buletin Utama TV3, Pang Cimpe, Kamarudin Mape? No. Yang mengisytiharkan kita puasa ataupun tidak hanyalah the keeper of the ruler seal, penyimpan moho besar raja-raja. Kenapa penyimpan moho besar raja-raja yang isytihar? Sebab Ramadan ni raja. Yang layak mengisytiharkan dia juga, yang label-label dia je. Bayangkanlah, tuan-tuan dah semakin nampak. Gah ni, Ramadan ni bukan kecil-kecil anak ni. Penyimpan moho besar raja-raja. Dulu semasa pemasyhuran Seri Paduka Baginda dan Tuan Agong yang ke-16, penyimpan moho besar raja-raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, ada terkhilaf dalam menyebut nama Kubah Duli yang mahamnya Tuanku Raja Perlis. Masa tu menjadi tumbuhan. Tapi dia orang lama ya. Kehebatan dia membetulkan balik itu sangat dikagumi. Tapi ramailah orang buat jenaka. Tak apalah penyimpan moho besar terkhilaf, terlupa nama penuh Kubah Duli yang mahamnya Raja Perlis. Okey lagi. Jangan penyimpan moho besar terlupa isytihar raya. Sudahlah kalau tak isytihar raya letih puasa berbulan-bulan kata budak-budak sekarang ya. Dan tak ramai orang tahu bahawa tarikh permulaan puasa ini mestilah mendapat perkenan dari majlis raja-raja. Besar kalau melibatkan majlis raja-raja, benda ni bukan benda kecil lah. Majlis raja-raja dalam mesyuarat kali yang ke-92 pada 15 dan juga 16 Mac 1972
telah berkenan dan bersetuju supaya penetapan permulaan puasa meliputi seluruh negara. Alah biasalah Ustaz, apa peliknya? Eh, pelik tu. Sebab dalam negara kita di Malaysia, agama adalah hak prerogatif negeri. Dia panggil state matter yang dilindungi di dalam perlembagaan negara. Tidak ada federalisasi. Kerajaan persekutuan tak boleh campur pentadbiran agama. Itu prinsip yang dihormati. Agama masih di bawah Raja-Raja Melayu. Sebab itu tuan-tuan tengok sekeliling, pentadbiran agama mana ada yang seragam. Nak cari yang seragam, payah. Ambil contoh paling mudah. Zakat fitrah. Adakah seluruh negara serentak? Tak. Sebab negeri dia ada hak. Walaupun seluruh negara mengisytiharkan RM7 zakat fitrah, tapi ada negeri yang tidak ambil, Melaka misalnya. Dia masih RM6.70. Orang pun pelik. Apa sebab kau tak boleh genap RM30 jadi RM7? Ikut akulah negeri aku pun masalah kau. Negeri dia. Dia punya suka. Negeri 9. Orang lain RM7. Dia RM6.50. Orang pun tanya, eh kan susah ambil nak bawa siling macam dobi 20 kilo nak pulang belen. Ikut den lah negeri den. Apa masalah kau? Itu hak prerogatif yang orang tak boleh petikai. Sama juga dalam bab mas kahwin. Macam tuan-tuan di Kuala Lumpur, wilayah persekutuan, masuklah Putrajaya dan juga Labuan. Berapa mas kahwin dia? Kuala Lumpur pelik, dia buat rate yang berbeza. Kalau kahwin dengan janda, RM40. Kahwin dengan anak dara, RM80. Kan pelik itu. Orang Johor, berapa mas kahwin? RM22.50. Apa tak beli seragam? Mana boleh, state matter. Orang Pahang berapa? Pahang dan Johor dia bersedara. Ha, Pahang Johor dia bersedara. Dia kelahi buat bola, yang lain tak ada. Dia bersedara. Pahang pun RM22.50 juga. Kalau pergi ke Negeri Sembilan, berapa? Rate tak sama. Janda RM12. Anak dara RM20 kata. Kahwin dengan orang Pulau Pinang, flat rate RM24. Janda anak dara sama, lamsam RM24. Tuan-tuan pergi ke Sabah, Sabah janda RM80. Anak dara kau berapa bah? 100 bah. 100 bah anak dara kau. 100. Tuan-tuan pergi ke Melaka, Melaka negeri tak besar. Berapa mas kahwinnya? RM100. Tuan-tuan pergi ke Perak, RM101. Apa hal RM1? Eh, hak dia, dia punya suka lah. RM101. Tuan-tuan pergi kahwin dengan orang Sarawak, RM120. Yang paling mahal sekali jiran tuan-tuan, Selangor Darul Ehsan, RM300. Tapi ada negeri tak ada ketetapan. Raja-raja dia tak nak. Contoh Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan. Tak ada ketetapan. Suku-suku engkau lah nak sebut berapa. Aku nikah engkau mas kahwinnya secawan mineral tunai. Boleh, tak ada masalah. Dengan Quran senaskah. Boleh, tak ada masalah. Dengan 9,999 ringgit 99 sen pun boleh. Dia combine dengan hantaran pun tak ada masalah. Kita pula jadi heran. Eh, mahalnya. Kalau kat Kuala Lumpur baru RM40 kalau kita. Sebab itu hak dia. Eh, waktu semayang pun mana pernah sama. Sebab itu kan hak negeri-negeri. Kadang kita heran. Kita duduk Kuala Lumpur dengan Selangor. Sebelah-sebelah saja. Macam orang belah, kalau Selangor dengan Kuala Lumpur dipisahkan oleh LDP, Lebuh Raya Damansara Puchong. Belah sini Kuala Lumpur, belah sini Selangor. Kan azan berlawan-lawan, habis azan ini buat macam ini. Padahal seberangnya, apa sebab? Agama hak prerogatif. Tetapi, disebabkan Ramadan ni raja segala bulan, kita respect sama dia. Kita bersatulah dalam bab penentuan puasa. Kalau tidak, sebelum ini, sebelum tahun 72, kita tak sama. Tak sama. Maka, saya bawakan naratif ini nak menunjukkan, yang nak datang ni bukan jalan-jalan. Bukan jalan-jalan bulan. Soalnya malam ni, apa persiapan? Baik, kalau kita melihat kepada roadmap yang digariskan oleh para salafus soleh pada dulu-dulu kala, pertama, mereka akan buat persiapan Ramadan ini 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan. Bukan 10 hari macam kita. Tidak. 6 bulan. Maknanya sepatutnya majlis ambang Ramadan ini bukan buat pada malam ini, tapi bulan 11 hari itu dah kena buat. Bulan 11 hari itu dah kena buat. Bayangkanlah tuan-tuan. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kata dia, kanu yad'una Allahi sittata ashhuri an yuballighahum syahra Ramadana.
Thumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Kata Tuan Kitab adalah para salafus salih, terutamanya para sahabat, mereka sudah mula berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, dan mereka berdoa supaya yataqabbalahu minhum, supaya mereka dapat panjang umur berjumpalah dengan Ramadan. Sebab itu dalam kitab Lataiful Ma'arif ada dituliskan doa-doa para ulama bila nak nyambut Ramadan. Antaranya Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, dia ada doa khusus menyambut Ramadan. Kata dia, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkanlah aku ke bulan Ramadan, hantarkanlah pula bulan Ramadan kepada aku. Terimalah segala amalan-amalanku di bulan Ramadan. Dia berdoa. Begitu juga Abdul Aziz bin Marwan rahimahullah, dia pun ada doa khusus yang dibacakan 6 bulan sebelum Ramadan. Allahumma qad azallana syahru ramadana wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jidda wal ijtihada wan nashat wa a'idhna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan sudah semakin hampir, sampaikanlah kami kepadanya dengan selamat. Anugerahkanlah kepada kami rezeki melaksanakan puasa dan solat malam di bulan Ramadan. Kurniakan kepada kami ketekunan, kesungguhan dan semangat. Lindungilah kami dari fitnah-fitnah yang ada sepanjang bulan Ramadan. Timbul pertanyaan, apa hal para ulama 6 bulan sebelum dah berdoa? Ini menunjukkan bahawa orang yang hebat sentiasa buat preparation. Kita selalu mendengar dalam tazkirah Ramadan, ada asatizah penceramah yang bercerita, ada ulama sekian-sekian, dia khatam Quran berbelas kali bulan Ramadan. Ada ulama sekian-sekian, dia semayang terawih sampai 200 rakaat. Ada yang khatam Quran satu malam dalam semayang terawih. Kita jadi heran, hebat betul lah ulama-ulama ini. Kita kerja kita heran je lah sampai bila-bila. Dah 10 tahun heran je tak pernah mendapat. Apa sebab kita kagum mereka boleh jadi begitu? Rupanya mereka dapat menikmati kejayaan sebegitu dek kerana latihan, persediaan, persiapan. Samalah macam kita tengok Lee Chong Wei, Datuk Lee Chong Wei main badminton. Kita heran macam mana dia kederat kuat sangat main badminton. Dia angkat bola depan net, cup, dia main depan net, cup, 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 cup. Waktu musuh dia hantar ke belakang, dia lari pula belakang, dia melompat, puh, smash. Musuh dia hantar depan net, dia lari lagi. Kita kata macam mana dia boleh buat hebat? Lee Chong Wei jadi hebat begitu kerana latihan, kerana persiapan dan persediaan. Kalau dia menonong yang masuk, oh, tu tak menang dia je. Macam kita, boleh tak saya masuk Thomas Cup? Memang tak menang lah. Dia tu dah berlatih pada zaman dulu lagi. Nicole and David misalnya, dia baru bersara main squash. Kita heran, dia ni kederat dia pesen apa lah. Pakai bateri je kan, kuat betul dia. Dia daripada budak-budak lagi main squash. Persiapan, latihan, persediaan. Jadi kalau hari ni kita tengok ada orang main badminton, berlumba lari, pemain bola yang hebat menggelecek bola, mereka jadi begitu kerana persediaan dan latihan. Justru kalau kita nak jadi hebat seperti ulama-ulama yang kita dengar begitu banyak beribadah bulan puasa, kena buat persiapan awal. Itu fasa pertama, 6 bulan sebelum Ramadan. Fasa yang kedua, kata ulama, para salafus soleh membuat persiapan yang intensif khususnya 2 bulan sebelum Ramadan, iaitu lebih tepatnya lagi pada bulan Rejab dan bulan Syaban. Sehingga terkenallah kata-kata Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif li Ibn Rajab Al-Hambali, syahru Rajab syahru zar'i wa syahru Sya'ban syahru suqi zar'i wa syahru Ramadan syahru hasadi zar'i. Kata dia, bulan Rejab adalah bulan bercocok tanam. Bulan Sya'ban, bulan menyiram pokok-pokok yang kita tanam. Dan bulan Ramadan, bulan mengutip hasil, kata dia. Sebab itu kata beliau, wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab wa lam yasqi fi Sya'ban fa kaifa yuridun an yahsida fi Ramadan. Mana, kata dia, mana logik? Engkau bulan Rejab tak pernah menanam, bulan Syaban tak pernah menyiram,
Pokok apa yang kau nak tuaikan pada bulan Ramadan? Pokok apa? Oh, beranganlah yang aku nak semayang ni. Kau tak tanam sejak daripada Rejab. Kau nak kutip apa bulan Ramadan ni, Sok? Apa yang nak dikutipkan? Alah Ustaz, apa malam ni baru cakap? Ni dah Syaban ni macam mana ni? Tak apalah, tanamlah pokok esok. Apa yang ada? Lagi 10 hari ni carilah pokok yang cepat tumbuh sikit. Cari pokok-pokok yang cepat tumbuh, siramkan 24 jam, banyakkan zikir. Banyakkan baca ratib apa semua. Sebab kita nak mengutip hasilnya pada bulan Ramadan. Yang kita dengar orang dapat Lailatul Qadar, tuan-tuan, dia dapat Lailatul Qadar itu pada malam itu, setelah dia berlari tiap-tiap malam, baru dia dapat kejayaan itu. Bukan malam tu baru nak mula. Malam ni ganjil genap lah. Genap lah, tak apalah semayang kat rumah lah. Esok ganjil, oh semayang depan. Tak boleh begitu, tak dapat Lailatul Qadar. Dapat Laila anak Tok Qadar ya, dapatnya. Sebab persiapan ala Qadar. Itu pasal yang kedua. Pasal yang ketiga, pasal sebulan sebelum Ramadan. Yang ini kata ulama, Nabi SAW sendiri memberi contoh teladan dalam hal ini. Sebab itu Syaban ini sering digelarkan, dia adalah pintu gerbang Ramadan. Ramadan lagi 10 hari, sebelum kita nak sampai ke kotanya, pintu gerbangnya adalah Syaban. Sebab itu para salafus soleh, Syabanlah bulan paling giat mereka beramal ibadah. Contoh terbaik Rasulullah SAW. Begitu giat Nabi berpuasa sehingga ditegur oleh sahabat. Satu hari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu datang ke rumah Nabi berjumpa. Ya Rasul, jom minum air. Berkata kawan puasa. Ay, puasa lagi. Semalam jumpa puasa. Minggu lepas jumpa puasa. Kerap penuh puasa. Apa halnya? Biasa ajak minum air Nabi Ra'i lah. Tapi ni dah 2-3 kali ajak, Nabi tak pergi. Maka kata Nabi, ini kan bulan Syaban. Yalah Syaban, bukannya Ramadan ya Rasul. Jolah minum air. Maka kata Nabi, Zalika syahrun yaghfulun nas. Eh, kata dia, Syaban ni bulan yang orang selalu terlepas pandang, kau tahu. Ha? Terlepas pandang. Kenapa ya Rasul? Yalah, dia terletak baina Rajab wa Ramadan. Dia tersepit antara Rejab dengan Ramadan. Menyebabkan orang tak perasan. Rejab orang perasan sebab ada Isra Mi'raj. Ramadan memang dinanti-nantikan. Tapi Syaban ni orang tak berapa perasan. Padahal kata Nabi, wahwa syahrun turfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin. Sedangkan pada bulan ini, segala amal kita kiri kanan rekod kita ini diangkat ke hadrat Allah untuk dioditkan. Mana yang boleh diskaun, macam angkat saman lah, mana boleh diskaun-diskaun, mana boleh NFA-NFA akan dihantar kepada Allah untuk dinilai. Wa fa uhibbu ayyarfa amali wa ana sa'im. Dan aku paling suka amalanku diaudit masa aku tengah puasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Para ulama mensyarahkan peristiwa ini, kata mereka, Nabi banyak berpuasa dua sebab bulan Syaban. Pertama sekali, Syaban ini walaupun dia bertaraf puasa sunat, tapi dia punya puasa bukan calang-calang puasa. Kerana puasa sunat Syaban sifatnya menutupi kecacatan puasa Ramadan. Mahal Syaban ni. Kita biasa dengar yang menutupi kekurangan puasa Ramadan adalah puasa 6, puasa Syawal. Eh tidak, kata ulama, puasa Syaban pun sama. Dia meniru konsep sembahyang fardu. Tuan-tuan tadi sembahyang Maghrib berjemaah. Siapa sini yang boleh mengangkat tangan mengatakan markah dia semayang tadi 100%? Tak confident kita nak taruh markah 100. Sebab mungkin dari segi bacaan, okey. Af'al semua ada tokmaninah, bagus. Khusyuk? Belum tentu. Eh tak khusyuk, potong banyak markah tu. Kat 30 potong. Jadi dah tinggal 70. Okey lah, okay, dapat lah B plus. Boleh lah lagi tu, takut 40 boleh dapat. Tak khusyuk satu mengata korang, belum lagi yang ni masalah. Tengah semayang mengata korang. Yalah dapat makmum, member duduk sebelah. Tengok orang tak kenal. Dia makmum tapi dia punya baca macam imam kuatnya. Geram nak siku. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lah tak khusyuk nak menunggu orang pula kerja. Itu potong lagi banyak 15 markah tu. Atau puan-puan semayang di belakang. Allahu Akbar rukuk. Tengok, wow, telekung Siti Khadijah, lambang keabadian abadi. Apa dia punya tagline? Ha, sibuk ke telekung orang pula dah.
Atau tuan-tuan semayang sebelah budak-budak, Allahu Akbar, tengok kaki, ya Allah, kuku. Itu potong 20 markah tu. Sebab dia kira mengumpat pula lagi. Jadi macam mana nak menampal kita punya yang tak senonoh semayang maghrib tadi? Qabliyah, ba'diyah. Qabliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, menampal kecacatan semayang. Maka sama puasa. Siapa yang boleh confident puasa dia 100% markah? Mimpi lah. Duduk Kuala Lumpur 100%. Duduk Mekah boleh lah. Duduk Kuala Lumpur tak ada lah. Kita negeri berbilang bangsa. Tuan-tuan pergi ofis, satu ofis tu beramai kawan-kawan kita bangsa lain. Naik lift kadang-kadang dengan bangsa lain. Amoy pakai skirt, nampak lutut. Wow, marvelous. Berpusing ke pihak kita ni. Lepas asar pergi bazar Ramadan. Yalah, yang jual ayam tu gerai awal. Banyak per ayam, kepak ayam. Luar tu per ayam, dalam tu per orang lagi banyak pada per ayam. Dah macam mana? Kadang orang adik-adik yang jual-jual kuih, makcik-makcik jual kuih-kuih puasa ni. Dia tu makcik, badan besar. Tapi baju dia, baju anak dia dah jadi 2 lah saya ingat dia pakai. Berpusing helmet kita. Wok-wok-wok gitu. Siap apa yang boleh tampung kecacatan itu? Qabliyah ba'diyah kita. Iaitulah puasa Syaban dan puasa 6 bulan Syawal. Banyak yang kita nak terangkan. Tapi saya ingat kita beri laluan kepada azan isyak terlebih dahulu. Azan isyak ada? Faham detik dah tu? Azan isyak terlebih dahulu. Jadi kita berehat dulu seketika. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Izinkan kita menyambung kemula apa yang kita bincangkan tadi. InsyaAllah kita akan tamat sebelum jam 9 malam. Kerana kita ada lagi acara-acara lain yang akan berterusan selepas daripada ini. Hadirin hadirat sekalian. Sepetang tadi kita bercerita bagaimana giatnya para salafus salih. Khususnya sebulan sebelum datangnya Ramadan Al-Mubarak. Antaranya adalah melaksanakan puasa. Sehinggakan dalam konteks Nabi SAW sendiri, Aisyah isteri baginda pun mengakui, "Fama ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahr illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Nabi yang saya kenal, kata dia, dia hanya puasa lengkap sebulan, bulan Ramadan. Tapi bawah sikit Ramadan, Sya'ban. Sya'ban dia kerap puasa, kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari Muslim. Apa sebab? Pertama tadi kita dah menyebutkan, Sya'ban ini dia menampal puasa Ramadan. Dengan syarat ada pula puasa 6 yang kita buat selepas Ramadan nanti. Yang kedua, kata ulama, Nabi mengajarkan kita banyak berpuasa bulan Sya'ban sebab untuk memberi latihan kepada orang yang tak biasa berpuasa. Bagi orang awam, puasa ni bukan sesuatu yang senang. Kita yang tuan-tuan, ahli masjid yang kerap puasa ni senyum ya nak puasa ni. Nanti hari Ahad, hari Senin, 6 hari bulan, sahur kita simple-simple ya, dah biasa puasa. Tapi bagi rakan-rakan kita yang jarang-jarang puasa, oi, puasa ni mengerikan bagi mereka. Baik tu kita tengok geng-geng ni kalau sahur macam nak pergi ke laut, makanan takut kita tengok. Nasi, mi goreng, makaroni, carbonara, pizza, semua ada. Engkau ni nak pergi ke mana ni? Tak ada, pergi ofis je. Macam ni punya makan. Ingat nak bawa kapal tengah laut ke? Dia punya cara sahur menakutkan kita. Lepas makan ada main dish, makan roti bakar, telur separu masak, kopi O lagi. Lepas tu minum pula Herbalife, nak bagi tak lapar sampai malam. Ada pula makan tonik cap ikan haruan Sarawak, ada pula makan fiber nak bagi perut ni dia vibrate gedeg-gedeg. Eh, macam-macam dia cekik eh. Takut nak puasa. Bagi orang yang kuat ngisap rokok, oh susah hati betul dia. Kalau 5:30 azan, 5:25 tu, jawabnya 5:06 puntung lah jawab. Berganti-ganti. Saya ada seorang kawan, perokok tegar. Tapi sekarang dah berhenti, alhamdulillah. Dia punya kuat isap rokok, bawa kereta Kuantan ke Kuala Lumpur, sebungkus habis. Sambung puntung betul dia. Kuantan Kuala Lumpur 3 jam sebungkus. Kita sehari sebungkus munasabah. Ini 3 jam sebungkus. Bayangkanlah berapa bungkus sehari. Dia kerja bawa kereta, bawa kenderaan, hantar barang ini. Saya tanya, "Bang, awak ni macam manalah bulan puasa tu lah ustaz?" "Saya doa pada Allah jangan tak bangun sahur sudah." Saya pula, "Saya kalau tak bangun sahur tak kena rokok, habislah kota nikotin saya tu. Saya kena cukupkan kota nikotin saya tu nak menahan 13 jam 40 minit ni." Habis hari-hari kunci jam. "Alhamdulillah saya sahur kurang-kurang dalam 7 batang kena wajib." Kata nak cukupkan kota. "Tak pernah terbabas sahur." "Ada sekali terbabas," dia kata. Kunci jam 4:30. Satu rumah tak bangun, isteri tak puasa pada hari tu, jadi dia pun terlepas nak bangun. Bila isteri tak bangun, satu rumah tak bangun sahur. Akhirnya sedar-sedar 5:25. Masjid dah ngaji-ngaji lah. Nak azan dah tu. Dia punya panik pergi ke dapur cari nasi. Tengok jam dah 5:27. 3 minit lagi nak azan. Kalau ikut kita Malaysia, waktu imsak dah berhenti tu. Tapi dia darurat. Dia kata dia makan jugalah. Jadi saya ustaz, bila masjid dah mengaji, saya panik. Maksud saya tak tahu nak buat. Nak makan nasi ke ni isap rokok? Nak makan nasi ke isap rokok? Akhirnya saya buat dua dalam satu. Tangan kanan nyuat nasi, tangan kiri isap rokok. Buat serentak. Ya, bagi orang yang jarang latihan, puasa ni perit bagi dia. Tak apalah tuan-tuan. Start Syaban ni berlatih lah. Ha? Berlatih, sehari try dulu. Tak larat ustaz. Pukul 12 buka. Mengalah ke budak-budak. Pukul 1 buka lah. Ha? Mesti mau latihan. Latihan. Itulah tujuan Nabi ni sayangkan kita. Tu dia suruh berlatih. Dia tahu umat dia bukan kuat sangat berpuasa.
Itu amalan yang pertama, berpuasa. Amalan yang kedua, kata ulama Al-Safu Saleh, mereka ini dah start mula membaca Quran di bulan Syaban. Kita selalu dengar bekerja Quran ni dah masuk Ramadan. Tak, ulama Syaban, sebenarnya dia punya amalan tu mah hari-hari. Tapi dia lebih giat sampai tahap tutup kedai. Sampai tahap tutup kelas pengajian. Antaranya, dalam kitab Lataiful Ma'arif diceritakan, Amr bin Qais rahimahullah, dia apabila masuk bulan Syaban, dia ni orang berniaga, dia tutup kedai. Syaban tutup dah. Apa sebab? Dia akan kosongkan masanya untuk nak membaca Quran. Dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra dicatatkan, ada satu orang ulama, Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah. Dia ni ulama mujtahid mazhab Syafi'i. Masuk saja Syaban, dia tak keluar rumah. Kecuali pergi sembahyang masjid saja. Apa dia buat di rumah? Dia duduk di rumah, dia membaca Quran. Sampailah bulan Ramadan. Apa sebab? Kata Salamah bin Kuhail rahimahullah, kana yuqalu syahru sya'bana syahrul al-qurra. Kami para ulama menggelarkan Syaban ini sebagai bulan para qurra. Apa makna qurra? Orang membaca Quran. Bulan Ramadan, bulan Quran. Bulan Syaban, bulan pembaca Quran. Kalau ada di kalangan tuan-tuan di sini, orang yang suka baca Quran, orang yang pandai baca Quran, orang yang taranum Quran, orang yang mahir tajwid Al-Quran, orang yang tadabbur Quran, beruntunglah tuan-tuan semua digelarkan sebagai qurra ataupun ahlil Quran. Apa makna ahlil Quran? Ahlil Quran ini, Allah Ta'ala ada keluarga di atas muka bumi. Siapakah keluarga, family Allah Ta'ala? Ahlil Quran. Ahli Quran, family Allah secara simboliknya. Secara simbolik. Adik-adik kita yang hafal Quran, ini ahlullah. Mereka ahli Quran. Sebab itu beruntunglah. Tapi tidak ada gunanya segala gelaran kalaulah Quran tak dibaca bermula pada Syaban. Justru, marilah hadirin hadirat sekalian, mulai malam ini, kita dah boleh buat persiapan. Antaranya, yang mudah-mudah, mohonlah kepada Allah supaya Tuhan mudahkan segala urusan kita. Mudahkan. Sebab kita tak nafi, ada di kalangan tuan-tuan ni yang tak sihat, sakit. Puasa ni memerlukan kepada kesihatan. Kalau orang tu sakit tapi puasa ataupun dia sakit dia tetap nak berpuasa, maka akan melahirkan banyak permasalahan-permasalahan fiqah yang memeningkan. Baik tu orang sakit, baik tak payah puasa je lah. Nanti kan kalau dia puasa juga, para agamawan yang pening nak mencari hukumnya, sah atau tidak puasanya. Contoh dia sakit, doktor panggil ke hospital, nak masuk, nak buat endoskopik. Masuk kamera dalam tekak, cek perut dia ada apa. Nak tengok usus. Dia pula puasa. Habis tu kan dia tanya, ah, ustaz, saya tadi pergi endoskopik. Saya tak apa sihat, perut ada sebu sikit. Batal tak masuk endoskopik? Kan susah nak jawab. Boleh, tapi panjang kitab tu kena buka lama sikit. Benda tu tak dibahaskan ulama'. Sebab dulu, siapa sakit tak payah puasa lah. Selesai masalah. Sakit tak puasa. Sakit tak. Sekarang ni orang dia malas nak mengganti. Sebab banyak sangat sekarang ni orang buat open house apa semua bulan Syawal. Dia kata kalau aku puasa nanti susah lah. Padahal ganti sampai Syaban pun boleh. Jadi dia nak juga puasa. Beginilah. Nak endoskopi boleh. Dengan pemerhatian, pastikan wire yang masuk tu bersih. Takut doktor tukang sahur tadi makan tom yam. Ada perisa tom yam jadi susah kita nanti. Hanya dileceh. Tak apalah sakit. Doa pada Allah. Ya Allah, aku ni kalau tak makan, ya Allah, pukul 11 pagi, pukul 12, aku pusing mata lah, ya Allah. Rasa nak pitam lah, ya Allah. Kau tolonglah aku nak Ramadan ni, aku ni tekanan darah rendah, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Contoh, dah start kena berdoa dah. Tolonglah, ya Allah, aku nak puasa. Contoh. Sebab kadang kesian, kami jabatan agama, tiap kali bulan puasa, kami tahanlah orang-orang yang sengaja langgar peraturan puasa. Kalau dia buat secara sembunyi-sembunyi, itu kita tidaklah nak skodeng-skodeng sangat. Ini public sangat. Tak bolehlah. Kita tangkap. Bila tanya haji, kadang orang tua-tua pakai kopiah atas kepala, minum kopi tiam. Haji, apa-apa nak puasa?
kecimani, kecimani. Dia pakai ubat kecimani. Apa pun tak puasa. Dia pun tunjuk surat doktor. Gastrik. Tengok surat. Gastrik. Ya, ada orang gastrik. Tak nafi. Tapi sekurang-kurangnya berdoa lah sebelum Ramadan. Ya Allah, aku ada gastrik ya Allah. Aku kalau tak makan perik ni macam kena flush perut ni. Tapi kau bantulah aku ya Allah. Sebelum aku meninggal aku nak puasa macam orang lain. Ya Allah, bantulah aku. Doa. Kita tak nafi ada orang gastrik. Tapi kebanyakannya gas tu sikit. Ya, terik tu yang lebih. Itu yang kita hangin sangat tu. Berdoa kepada Allah. Bergantunglah dan bertawakallah kita kepada Allah untuk menjalankan ibadat-ibadat di bulan Ramadan. Sama ada semayang malam, qiyamulail, ibadat puasa, nak bersedekah, berderma. Kena minta dengan Allah. Ya Allah, janganlah aku datang sifat kedekut pula nanti bila tabung tu golek buat tidur. Ya Allah, gerakkan aku bila tabung lalu. Amin. Ataupun nak khatam Quran. Minta dengan Tuhan. Jangan sombong, tuan-tuan. Begitu juga nak mengulang hafalan Quran. Tuan-tuan biasa buat umrah, buat haji, ya. Kadang-kadang kita tengok di hotel sebelum pergi sembahyang, survey dulu. Main clear tak clear ni, buka TV 1 Saudi ya. Dia ada siaran langsung Masjidil Haram. Kita pun tengok. Allah, ramainya manusia. Hai, sembahyang luar lagi, depan Ben Daud lagi. Aku ni karang gayanya. Engkau tak turun-turun, memanglah Ben Daud jawabnya. Cuba turun awal. Dia nak nunggu orang tu komat. Kau ingat-ingat Masjid Mu'ah bin Jabal. Boleh komat-komat baru datang. Preparation lah. Turun awal. Kalau semayang Jumaat tu kalau boleh start subuh. Tak payah balik lah duduk. Duduk Masjid Nabawi tu kat Raudhah tu. Tak balik-balik lah jawab. Preparation. Kadang kita tengok orang tak, oh ramainya orang lepas. Aku ni nak semayang hari ni Masjidil Haram. Berdoa lah. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah, jangan susahkan. Kadang-kadang kita tak perasan bila kita baca doa-doa begitu, Allah mudah je urusan. Biasa pintu 79 tu kalau dah azan tak boleh masuk. Tapi sebab kita daripada hotel Tukumat Kamit baca bias. Sampai kita polis tu lembut pula hati. Haji Malaysia, yalah. 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 Eh, lepas pula aku orang lain tak lepas. Yang India Pakistan sangkut. Kita pun peluklah selipar berjalan. Datang pula kena. Malaysia, yalah. Syep. Tolong simpan pula selipar kita. Eh, baik benar orang ni. 45. Dia tunjuk peti 45. Kau ambil kat sini sekarang. Syukran. Kita jalan. Biasa dia tutup dah pagar hijau. Tak tahulah doa apa kita tadi menjadi sangat. Haji Malaysia, yalah. Eh, dapat kita turun ke bawah. Benda tak boleh jangka. Tengok TV ke hotel tadi, eh tak lepas aku ni. Eh dah, Tuhan tolong. Buat tawaf sunat lepas dah ni. Rabbi yassir wala tu'an. Redah, eh mudah rupanya. Ya. Eh, pusingan ketiga dah kita ya. Ya Allah mudahkan. Ya Allah, aku nak jauh Haji Aswad. Ya Allah, 6 kali pergi Mekah. Tak pernah merasa Haji Aswad. Rabbi yassir wala tu'asir. Rabbi yassir. Tiba datang orang Indonesia. Pak, mau Haji Aswadnya pak? Ya. Ayuh pak. Cium cepat pak. RM100 pak. Bayarlah sikit. Niat sedekah. Bukan rasuah. Sedekah. Kalau kita nak tumbuk, tak larat kita. Biarlah budak tu tolong, budak Indonesia tu. RM100. Bagi sajalah. Sebab itu, Nabi kita sendiri mengajarkan kita banyak berdoa untuk beramal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada perkara menjadi mudah kecuali engkau yang mempermudahkan dan engkau menjadikan kesusahan. Tapi kalau engkau kehendaki benda itu jadi mudah. Hadis Ibn Hibban. Jangan overconfident beribadah. Mesti minta bergantung dengan Allah. Dalam hadis lain Nabi mengajarkan riwayat Tirmizi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon pada engkau mudahkan aku melakukan kebaikan dan jauhkan jiwaku selalu nak melakukan kemungkaran. Mula-mulalah berdoa start pada malam ini. Allah mudahkan aku berpuasa, aku ni ngisap rokok kuat, macam mana aku nak puasa? Tolonglah aku, berhentikanlah aku terisak okok 13 jam 45 minit. Malaikat pun jawab, ui berhenti teruslah. Okey, tukar balik. Doa tak betul. Mintalah berdoa kepada Allah. Tapi sebenarnya kita di Malaysia, puasa kita ini Allah Ta'ala tidak bagi
susah. Tuan-tuan yang selalu atau berpengalaman duduk di negara orang, duduk negara empat musim, tahu susah puasa di negara orang. Tapi alhamdulillah kita di Malaysia, puasa kita jarang mencecah 14 jam. Saya ingat daripada zaman Tok Adam lagi lah sampai kiamat, kita puasa itulah range masa kita. Bagi contoh, kita di Kuala Lumpur ini, tahun ini Allah beri keringanan, kita berpuasa 13 jam 46 minit. Tidak panjang. Orang negara Northern Hemisphere, kalau dengar 13 jam 46 minit, menangis ni. Allah seronoknya duduk Malaysia. Malaysia bear puasa. Tidak panjang. Tuan-tuan di sini nanti akan subuh pukul 5.34 petang, pagi. Berbuka 7.20 malam. Cuma 2 hari lagi saja nak raya. Subuh 5.31 pagi dan berbuka pukul 7.23. Tambah dalam 6 minit daripada waktu awal. Tapi 2 hari nak raya tuan-tuan, entah ke mana-mana, duduk atas highway mana, nak balik kampung dah sibuk masa itu ya. Jadi kalau kita merenung negara-negara yang lain, macam contoh kita tengok negara-negara Arab, kesian negara Arab, tahun ni Allah bagi rahmat, inilah kali pertama negara-negara Arab dalam tempoh 4 tahun mereka akhirnya dapat berpuasa bawah 15 jam. First time in 4 years. Dia orang dah bertahun-tahun puasa, cecah sampai 15-16 jam. Tahun ni, kota Makkah Al-Mukarramah. InsyaAllah, orang yang buat umrah Ramadan tahun ni, puasa tak panjang. Kita puasa di Mekah tahun ni, 14 jam, 20 minit sahaja. Subuh 4.21 pagi, berbuka pukul 6.41 petang. Tak ada masalah. Kalau di negara-negara Teluk Khalij, bagi contoh di Abu Dhabi, mereka puasa 14 jam, 35 minit sahaja. Dan temperature lebih kurang dalam 38 hingga 40 atau 41. Tak berapa panas sangat. 2 tahun lepas di Abu Dhabi, cuaca waktu Zuhur mencecah 50 darjah Celsius. 2 tahun lepas. Tuhan tak pernah buat begitu pada kita. Kena syukur pada Allah. Allah banyak dah memudahkan kita. Tinggal kita dia yang pemalas lagi sebenarnya. Kalau bagi negara-negara, tetapi orang Arab, tahun 2040, dia akan puasa panjang semula. Nasiblah kau datanglah Kuala Lumpur ramai-ramai. Kita orang puasa maintain ni setiap tahun. Bagi negara-negara empat musim yang Northern Hemisphere, hemisfera utara, Allah bagi rahmat juga. Tahun ini julung-julung kali mereka dapat puasa bawah 20 jam. Disebabkan musim panas tahun ini hanya bermula pada 21 Jun sampai 23 September. Ini bererti sekarang mereka sedang menghadapi spring, musim bunga. Musim bunga adalah musim yang paling sedap sekali dalam antara banyak-banyak musim. Baju tak tebal sangat, tak nipis sangat, just nice. Suasana sangat indah kalau musim-musim spring ini. London misalnya, tahun ni orang di London, mereka akan puasa 12 jam 52 minit sahaja. Last year mereka puasa 20 jam 3 minit. Tahun lepas orang di London, mereka subuh 1.20 pagi, maghrib pukul 9.23 malam. Dia punya isyak pukul 11.06 minit malam. Maknanya lepas berbuka, mereka hanya rehat 1 jam 38 minit dan mereka dah kena prepare untuk isyak dan juga terawih. Ini juga bermakna 3 jam 45 minit selepas berbuka, mereka dah kena prepare sembahyang subuh. Seksa tahun lepas duduk di London. Panjang betul tempohnya. Sama juga macam di Iceland. Iceland tahun lepas catat rekod paling ganas sekali. Puasa 21 jam 33 minit. Dia orang subuh pukul 2.10 pagi, berbuka pukul 11.37 malam. Setengah jam lagi nak masuk hari baru. Tapi tahun ini Allah beri rahmat. Mereka hanya puasa 19 jam 37 minit. Subuhnya pukul 2.23 pagi, berbuka pukul 10 malam. Bagi orang Iceland, sujud syukur tu pukul 10. Kalau orang Malaysia pengsan, menggelitik. Pukul 10. Sebab kita puasa Malaysia syok, tuan-tuan. Mana tak syok. 5.30, azan subuh. Allahuakbar. Pergilah masjid, main subuh jemaah. 5.30, 5.45 baru semayang. Imam baca panjang pendek, pukul 6 lah. Katalah minggu cuti ya. Pukul 6, balik rumah. Baca Quran, semuka dua muka. 6.30, tidur. Tak ada apa nak buat, bukan nak beli breakfast, aku tidur lah. Tidur daripada pukul 6.30, tidur, setidur, tidur. Tidur, 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 setidur, tidur, tidur. Pup, bangun 2.30 petang. Mana miss semayang Zuhur berjemaah. Tapi Zuhur ada lagi. Jadi kena denda sikit lah. Macam mana nak membalas denda tu? Dia kena semayang Zuhur berjemaah jugalah. Buat dengan isteri, dengan anak-anak ke apa, semayang. Nanti Asar, pergi masjid.
cover balik yang kau ponteng Zohor tadi. Dia Islam ni cover mengcover je. Kalau tak lepas ni buat ini. Dia menampal-nampal kan. Asal kesemayan jemaah. Nak cover yang Zohor tadi, soft depan lah. Soft depan, pakai jubah, pakai serban. Lepas serban ada tiga. Ini satu, atas satu, badan satu. Banyak pahala sikit lah, pakai wangi-wangi. Atas sendiri punya, bukan masjid punya, baru pahala lebih lah. Semayang. Habis semayang asal, zikir sikit, etikap. Habis semayang asal, balik. Sampai rumah pukul 5. Duduk sekejap, tengok berita TV 1. Wah, 5:30, habis dah berita. Start motor, mau pergi bazar Ramadan. Itu je lah amalannya kan, pergi bazar Ramadan. Cari kuih. Tawaf lah. Tawaf mesti 7 kali ya. 7 kali. Sampai tempat murtabak, lambai tangan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah. Dah macam tawaf sunat pun lah. Tawaf, tawaf, tawaf. Habis balik. Dah sampai rumah, 6 lebih. 6 lebih, taruh makanan, isteri buat plating apa semua. Kita tengok jejak Rasul. Ada lagi jejak Rasul. Tengok jejak Rasul. Pukul 7 dah boleh duduk kat meja dah. Dah boleh duduk dah. Duduk. Buka radio nak dengar azan. Biasa 7:05, 7:10, DJ dah pasang lagu gambut dah. Dung 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 dung. Kalau gambut tu nak bukalah tu. 7:20, 7:20, azan. Allahuakbar. Habis dah semangkuk. Allah kebak je habis dah semangkuk. Lecikang habis dah semangkuk. Sedap Malaysia ni. Tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan duduk di Iceland. Subuh pukul 2:10 pagi. Semayang gerbu depan 2:30. Tok Imam panjang sikit 2:45 pukul 3 balik rumah. Pukul 3 mengaji, 3 suku tidur. 3 suku pagi tidur. Tidur setidur. Tuan-tuan bangun pukul 10 malam pun tak buka lagi. Bayangkanlah. Hijau muka dia tidur. Oh letih. Baik syukur pada Allah. Ya Allah, engkau mudahkan aku duduk di Malaysia. Sayangilah negara kita. Kerana kita dapat Allah bagi nikmat. Dan yang terakhir. Selain daripada berdoa, tak boleh panjang-panjang nak habis masa lah. Yang terakhir, selain daripada banyak berdoa. Yang kedua, cukupkanlah bekalan ilmu. Kata Umar bin Abdul Aziz. Man abadallaha bi ghairi ilmin. Kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Siapa-siapa yang beribadat dengan Allah tanpa ilmu, maka dia akan melakukan banyak kerosakan pada ibadahnya. Orang yang tidak tahu hukum hakam puasa, pasti puasanya jadi rosak. Kerana tak tahu. Orang yang tidak tahu perkara-perkara yang disunatkan ketika berpuasa, pasti dia kehilangan pahala puasa yang sangat banyak. Kerana dia tak tahu, oh sunat rupanya. Saya tak tahu pun. Rugilah you tak tahu. Dah seminggu Ramadan, pahala buang begitu kan. Apa contoh orang terlepas pandang? Makanan yang afdal ketika sahur dan berbuka. Afdal bersahur adalah tamar. Afdal berbuka, kurma yang lembik. Kurma basah. Rutab. Kalau kita makan ikut undang-undang yang Nabi ajar, dapat pahala. Benda tu tak wajib. Tapi rugi orang tak tahu. Jadi tuan-tuan, bear in mind. Sahur, kurma kering. Berbuka, kurma basah. Dia orang Melayu, dia tak kenal sangat kurma. Kurma ni ada 400 spesies. Orang Melayu tak kenal kurma. Orang Melayu kenal dua kurma saja. Pertama, kurma free. Yang kedua, kurma Yusuf Tayub. Tu yang dia tahu. Yang lain dia tak kenal. Kurma kering ni, kalau tuan-tuan tahu dalam tapawai, boleh gegor, gede-gede, macam dadu. Ha, itu yang kering lah. Kalau yang gedebu, besar penumbuk, itu yang basah. Jadinya, untuk bersahur, kurma kering. Untuk berbuka, kurma basah. Ha, ingatkan elok-elok. Kalau tak buat, tak apa, rugi sajalah. Tapi rugi pahala. Tapi tak payahlah bergaduh-gaduh. Dah pukul 5 suku bergaduh lagi. Eh, kering ke basah? Aku pun lupa lah. Kering basah. Makan je lah orang ngaji-ngaji dia tu. Makan lah benda ada makan. Ha, dapat. Apa lagi sunat yang orang terlepas pandang? Duduk awal di depan juadah. Dapat pahala sunat. 7 suku berbuka. Lebih kurang 10 minit sebelum duduk. Duduk pandang makanan. Dapat pahala. Jangan duduk lepas asar. Sebu perut. Tengok. Tendang angin. Dah menengok laut sedap. 10 minit boleh lah duduk. Supaya datang syukur. Ini panjangkan kita habis masa pula.
Orang yang tidak tahu bahawa maksiat boleh mengurangkan pahala puasa, maka yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Dia tak belajar. Tuan-tuan, mata kena jaga. Jalan-jalan Kuala Lumpur, pergi jalan tak ada lagi ke tahun ni bazar? Macam tak ada dengan baca surat khabar. Jalan-jalan, nampak amoy. Wow, tuan-tuan tengok tu, pahala puasa sah, pahala batal. Pahala tak dapat. Oh, matilah macam ni ustaz. Saya buat motor pergi ofis, takkan nak tutup mata. Langgar semua benda. Gini bang, janganlah buat susah agama ni. Nazratu ula laka wa thaniyatu alaika. Pegang kaedah itu. Pandangan pertama, free of charge. Soup of the day. Okay. Tapi pandangan kedua, baru potong markah. Jadi kalau bawa motor, sampai traffic light, amoy melintas. Wow! Dia lalu. Alihkan mata. Astaghfirullah lazim aku ni puasa ni. Kalau pandang sekali lagi, batal pahala. Jadi, astaghfirullah. Jangan tengok dah. Biar dia lalu. Tengok. Allah ada lagi. Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Sebab itu Imam Mekah, dia pakai serban, tutup kepala. Tutup kiri kanan. Apa sebab? Dia orang warak. Tak nak tengok kiri kanan. Tuan-tuan try semayang pakai tutup kepala. Tak tahu apa kiri kanan tu. Tahu dunia kita je. Dia orang warak. Tapi kita mana? Langgar orang. Tak boleh. Jadi, jagalah, jagalah. Bazar Ramadan pun sama. Tengok makcik jual pam balik. Pakai ketat sangat. Allah, makcik ketatnya baju. Bagi tiga makcik, potong kecil-kecil. Ambo sombong, tak mana dah. Kota habis makcik. Saya dari jauh dah ternampak makcik lah. Kota besok lah pula ya. Ambil duit. Tak maaf lah, tak mandang ya. Kenapa sampai jadi susah begitu? Sebab kita nak... Tapi benda ni belajar. Kadang saya tengok tidak adil. Orang nak pergi haji, pergi kursus sampai 17 siri. Dia nak puasa, haram pergi kursus. Padahal puasa ni sehari 13 jam 46 minit kita main dengan pekah. Puasa pula 30 hari selama dengan sebulan. Haji 5 hari ya. Tapi kursus kan main panjang. Ya, 5 hari ustaz. Ayah saya pergi 40 hari lebih. Ayah engkau tu dia pergi ikut muasasah susah namanya. Muasasah memanglah 40 hari lebih. Cuba engkau lempar 120 ribu. 10 hari ya. Haji ni sebenarnya mana sih 5 hari. Tapi khusus lama. Maka marilah kita memantapkan ilmu dan saya ingat pihak masjid boleh main gambaran. Banyak nak diceritakan tapi masa tidak mengizinkan. Sekadar itu sembang-sembang malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu lain kesempatan. Bagi mohon keberkatan, mohon izin tuan-tuan malam kita sama-sama berdoa. Moga pertemuan kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzakana wa ilal khairi qarribna wa anil syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan benda baik, jauhkanlah kami dari benda tak senonoh, makbulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah umur kami pada bulan Sya'ban. Panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa akhirnya selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan saya rasa kita tak bertemu lagi pada masa yang terdekat ini. Jadi saya mengambil kesempatan juga pada malam ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidul Fitri. Boleh tak ucap tu sambil-sambil berjumpa? Selamat Hari Raya Aidul Fitri. Maaf lahir dan batin. Moga berhati-hati di jalan raya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.